saya, kalau saya boleh beri masukan untuk Buya Rozi Hasyim, ya saya melihat beliau ini kan bersungguh-sungguh dan istiqomah di dalam mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya gitu. Dan tidak terlalu relevan bagi saya itu apakah beliau itu apa itu tegak berdiri di jalan yang selalu lurus atau kadang-kadang tanpa beliau sadari itu agak belok dikit atau terpleset dikit, bagi saya enggak masalah, karena ya jaminan kita kan ayat Allah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalanku, aku akan tunjukkan banyak jalan menujuku. Ini kan janji Allah. Dan saya melihat Buya Rozi itu termasuk orang yang mengamalkan ayat itu. Jadi ya semua orang, bahkan wali sekalipun kan biasa aja kalau seandainya 1-2 kali keliru, selama terus istiqomah mujahadah seperti Buya Rozi, ya Allah nanti yang akan apa itu membelokkan ke jalan yang lurus. Seandainya bengkok, saya tidak mengatakan beliau bengkok, enggak kan itu. Jadi ini untuk apa ya? Ya tapi pada intinya itu sebenarnya kan kesalahan Buya Rozi satu-satunya itu ya beliau itu kok ya pinter dan viral. Nah kalau enggak pinter dan enggak viral ya enggak dibahas begini. Kalau pinter tapi enggak viral ya dicuekin aja. Udah pinter viral lagi. Gitu ya Buya Rozi. Ya salam istiqomah, salam bersungguh-sungguh bermujahadah.